wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين أما بعد Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah, uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ikhwan, alhamdulillah kita boleh meneruskan majlis ta'lim ini, alhamdulillah. Kita sambung pada malamnya lampu belur hari itu. Kan? Alhamdulillah. Ini sambungan, hari itu kita mengaji dalam suasana benak-benak sunnah. Kegelapan yang begitu dahsyat. Rasanya macam mana? 64. Kami menetapkan bahawa Allah 64 daripada muka surat 62 sambung, iaitu jawapan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kepada golongan Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Khawarij, Rafidah dan Murji'ah. Imam Abu Hasan Al-Sya'ari menjawab fitnah yang mereka caburkan. Maka daripada jawapan Imam Abu Hasan Al-Sya'ari ini, nanti antum cuba telitikan. Antum cuba telitikan bagaimana Imam Abu Hasan menjawab. Sikit antum buka muka surat 57. Sebelum muka surat 54 kita baca, iaitu kalau antum boleh melihat balik, iaitu antum tengok pada perkataan 57, pada perkataan Al-Qadariyah menganggap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kebaikan dan syaitan menciptakan kejelekan. Ini di antara apa yang dia tanam. Ini di antara apa yang dia yakin. Dia yakin. Kita mengaji tentang inilah firqah-firqah ni. Jadi kita kalau bolehlah kita jangan kata mereka ini mazhab. Jangan kita kata mereka ini mazhab. Kita sebut mereka ini firqah. Firqah bermakna yang keluar daripada al-jamaah, yang keluar daripada yang berpegang dengan kitab dan sunnah dengan petunjuk yang benar. Itu kita panggil firqah. Firqah dalalah. Firqah yang tersasar daripada memahami satu benda dengan landasannya benar. Kalau mereka itu berada di atas landasannya benar, Nabi sendiri menyebut mereka itu al-jamaah. Dan hadis menyatakan ma ana alaihi wa ashabi, jamaah itu siapa dia? Mereka yang ikut aku dan sahabat aku. Ini jamaah. Mungkin daripada jamaah itu ada dia punya mazhab-mazhab. Macam kita kata mazhab Syafi'i, itu sesuatu yang kita tidak bermusuh dan sesuatu yang tidak kita anggap keluar daripada landasan. Masing-masing cuba memahami dan membawa insan pada kebenaran. Cuma lahirlah kita kata khilaf. Khilaf. Dan ahlu sunnah dia menjaga adab khilaf. Dia menjaga adab khilaf. Dan dia juga memahami sebab-sebab para ulama ahlu sunnah itu khilaf. Tapi firqah tidak. Kita kata mereka ini firqah dalalah. Firqah yang sesat. Kita bubuh nama sesat. Kenapa? Kerana satu-satu benda yang mereka faham, mereka tak mengajak jiwa mereka untuk memahami seperti mana yang sepatutnya. Dan bukan mereka tidak tahu, mereka tahu. Bukan kata mereka orang yang jahil, mereka orang yang berilmu.
Tetapi mereka ini ada sesuatu yang tak selesai. Nanti kita akan beri penjelasan masa ke semasa, iaitu satu perkataan yang kita nakal, yang saya nakal daripada Syekh Maulud. Syekh Maulud kata, tidak ada firqah yang sesat dalam dunia yang lahir dengan kebetulan. Tidak ada. Semuanya lahir dengan rancangan. Hatta Syiah itu sendiri, dia tidak wujud secara kebetulan. Tidak mungkin. Dia wujud dengan dirancang. Dia wujud kerana nak merampas kuasa. Maka dia membuat helah dan durjana. Helah dia lah. Dia bagilah alasan-alasan dia. Kenapa itu, kenapa ini, kenapa itu. Tetapi antum tengoklah utara ke timur, timur ke selatan. Daripada sejarah tercipta sampai hari ini, Syiah tetap tak boleh pisah dengan kuasa. Syiah tak boleh pisah dengan perang. Dan antum tengok aliran mazhab Ahlussunnah, berapa tempat dia berperang, berapa tempat dia pernah kalah dalam kuasa. Ajarannya berjalan. Zaman Imam Ahmad, Mu'tazilah kuasai Baghdad. Apa Ahlussunnah buat? Memerontak? Tidak. Ahlussunnah hidup dan menyebarkan fahaman-fahaman dia, membetulkan akidah orang. Tapi bila ajaran firqah yang sesat ni jatuh, mereka tidak jatuh dengan hati yang lapang. Mereka jatuh dengan satu kebencian, kemarahan, merancang untuk kembali. Untuk kembali menambat kuasa dan buat sesuatu. Ketika Mu'tazilah jatuh, kerajaan Mu'tazilah di Baghdad jatuh, Ahlussunnah tidak membunuh mereka. Yang mana hidup, mereka hidup. Tetapi ketika Ahlussunnah, pemerintahan Ahlussunnah dikatakan jatuh, banyak ulama-ulama sunnah dibunuh begitu. Dan kita pun tidak tahu kenapa Imam Khomeini itu membunuh orang-orang sunnah di kawasan Baghdad, di kawasan sempadan di antara Parsi dengan Iraq. Kenapa dia bunuh? Mereka bukan pemerontak. Jadi kata Syekh Maulud, tidak wujud satu ajaran sesat secara kebetulan. Tidak. Hatta Mu'tazilah yang kita duk baca ni, dia menanam pahaman dia bukan kebetulan, dengan satu rancangan. Itu masa ke semasa akan kita beri penjelasan nanti. Antum tengok, dia mencipta satu fahaman. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta makhluk dia yang baik Tuhan nak. Tetapi yang jahat bukan dari Tuhan. Yang jahat tak ada kena mengena dengan Tuhan, izin ke apa ke tak ada kena mengena. Ini semua Allah bagi full power kepada musuh-musuh dia untuk menggoda. Dan Tuhan pun tidak bertindak apa-apa. Itu dia punya, dia punya kepahaman. Muka surat 54 yang kita nak baca malam ni, 64 pada malam ini, iaitu 64 daripada muka surat 62, sambungan dia. Ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari cuba menjawab. Dan ada satu benda kita duk baca buku ini, iaitu cara Imam Abu Hasan menjawab. Di sini kita ada belajarlah pelajaran. Mari kita tengok. Kami menetapkan bahawa Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat melihat dan mendengar. Kami tidak menafikan sifat tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan Khawarij. Juga kami menetapkan bahawa Allah Azza wa Jalla mempunyai kekuatan. Ahlussunnah meletakkan sifat melihat, sifat mendengar itu sifat Allah. Dalam ilmu sifat 20, dia kata apa? Dia kata khususnya dalam satu buku nama Bakuratul Amani. Ni kita menipis je, saya ingat dalam 13 ke 14 muka surat. Nipis sangat. Siapa mengaji pondok mesti baca buku ni. Dalam Bakuratul Amani, dia kata apa? Dia kata Allah melihat bukan dengan mata, Allah mendengar bukan dengan telinga, tapi Allah melihat dengan sifat pelihat. Sifat pelihat bukan dengan panca indera. Allah mendengar dengan sifat pendengar, bukan dengan telinga. Kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kami tetap mensabitkan sifatnya Allah sabitkan pada diri dia. Apa yang Allah sabitkan pada diri Allah, kita sabitkan. Kita sabitkan apa yang Allah sabitkan. Ma wasafa binafsihi, apa yang Allah sifatkan pada diri dia, maka kita sifatkan.
bukan sombrono, seenak edewe, tidak. Allah yang sifat, kita sifatkan. Kami tidak menafikan sifat tersebut sebagaimana dilakukan oleh orang Mu'tazilah. Mu'tazilah, Jahmiyah. Jahmiyah, Mu'tazilah ni mungkin ada beda, tapi dua beradik lah. Dua beradik. Sifat 20 kita ini pun ada aliran Jahmiyah dan ada aliran daripada Mu'tazilah. Nama Mu'tazilah ke nama Jahmiyah kan nama pengasas dia. Nama pengasas dia. Dan Khawarij. Kita duk tahu di sini Khawarij ini orang yang apa? Orang yang dia ni Khawarij, kita kata segi ilmu dia belah Ali dia tak sokong, belah Muawiyah dia tak sokong. Dia mengiktiraf sahabat yang tidak terlibat dengan muharabatul sahabat. Mana-mana sahabat yang terlibat dalam peperangan Ali dan Muawiyah, kesemuanya dihukum kafir. Sahabat mana dia pakai? Sahabat yang tidak terlibat dengan muharabah itu, dengan pertempuran itu. Jadi memang ada sahabat yang tidak terlibat, yang menangis, yang lari, yang menyembunyikan diri, takut dengan muharabah yang begitu ngeri. Maka Khawarij, dia terima sahabat-sahabat yang tak terlibat ni, dia terima. Sahabat-sahabat macam Ali sendiri dia tolak, Aisyah sendiri dia tolak. Tapi dia tolak tidak seperti Syiah tolak. Syiah tolak dengan satu versi yang lain. Dia tolak kerana muharabah. Dia bukan mencela, dia bukan menolak dan mencela. Tetapi dia tidak terima sikap pertempuran tu. Dia ni kita duk tahu takat tu. Tapi kita belum belajar lagi Khawarij ini punya tauhid. Tauhid dia luar biasa. Tauhid dia luar biasa. Tuhan boleh sedekap dengan hamba. Oh, sangat sangat luar biasa. Yang sampai pada kita tentang Khawarij ini, hari ini yang sampai siapa yang lawan kerajaan Khawarij. Macam kita ngaji. Itu yang sampai. Betul lah. Sebab pada dia melawan pemerintah dipanggil Ahlu Burah. Ahlu Burah. Burah ni pemberontak. Pemberontak yang tidak suka dengan dasar kerajaan, tapi kerana itu kerajaan Islam, dia lawan. Dia adalah Khawarij. Dan dia keluar daripada Islam. Itu yang kita tahu. Tapi yang kita tak tahu adalah tauhid dia. Adalah tauhid dia. Jadi pasal itu ulama dulu bila dia sebut satu puak Khawarij, dia bukan sebut pada sifat yang zahir saja. Tetapi satu orang nak dituduh Khawarij juga kena dinilai pada akidah dia. Tauhid dia, betul ke tauhid Khawarij? Sekadar dia ada tompok-tompok sifat persamaan belum Khawarij. Macam orang Islam, kaum muslimin, dia ada beberapa benda tak elok pada dia yang sama dengan orang kafir. Takkan kita nak kata dia kafir? Macam orang lain, macam mereka lah kata, bukan saya kata. Saya kata, mereka kata. Mereka kata kalau tak menipu bukan Cina. Okay? Kalau tak menipu bukan Cina. Kalau tak buat ramai bukan Hindu. Hindu ni tak ada apa, dia buat ramai. Dan kalau tak kena tipu bukan Melayu. Mama tak ada cerita. Haa, nampak dia tak ada. Orang kata. Orang kata. Jadi mestikah semua orang menipu itu Cina? Orang Cina katalah dia menipu, kaum dia menipu, dululah menipu. Tiba-tiba ada orang Melayu menipu. Adakah kerana Cina menipu, Melayu menipu, Melayu dianggap kafir macam Cina? Tidak. Tapi dia ada sifat persamaan yang zahir. Untuk menghukum kafir, dia tak dilihat daripada benda dan perbuatan, tapi dilihat dari segi akidah. Bila kita bantai satu orang Khawarij ataupun Mu'tazilah, ataupun kita bantai dia Jahmiyah, firqah-firqah yang dalalah ni, apabila kita kata dia firqah, kita mesti ada bukti, bukan saja persamaan di sudut-sudut tadi, tapi akidah dia memang sinonim. Baru satu hukuman boleh dijatuhkan. Kerana itu Nabi dalam hadis Imam Muslim kata, jangan kamu panggil pada Muslim itu wahai kafir, wahai adu Allah. Ya kafir, ya adu Allah. Wahai kafir, wahai musuh Allah. Jangan kamu sebut benda tu. Kalau tak ada sifat kafir dan sifat musuh Allah pada diri orang tu, kalimah kamu lontar itu makan diri kamu. Kamu dah sebut, dia belum tentu sebut. Jadi kena. Tapi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bila dia sebut benda ini, dia sebut dengan pengalaman dia berada dalam kelompok itu.
Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia jawab kepada kita, dan saya suka mengajak kita semua melihat cara dia menjawab. Dia tidak menjawab secara apa yang mereka kata itu dan dia membalas dengan begitu detail, tidak. Dia menjawab apa yang perlu dia jawab. Bila dia sebut dua tiga benda, Tuhan ni ada tangan tapi bukan tangan, Tuhan ada mata tapi bukan mata, dia tidak melayan terlampau. Dia cuma menegaskan di sisi Ahlussunnah berkenaan dengan isu itu apa. Dia begitu saja dia jawab. Sebab jawapan dia lebih kepada dakwah. Dia bukan nak berkelahi dengan kawan tu. Dia bukan nak perebah kawan tu. Dia hanya nak bagi tahu di sisi Ahlussunnah, bukan macam kamu cakap. Tengok dia cakap, kami menetapkan bahawa Allah mempunyai sifat mendengar dan kami tidak menafikan sifat tersebut sebagaimana dilakukan oleh Mu'tazilah, Jahmiyah dan Khawarij. Kami tak seperti mereka. Sebab yang membantah Tuhan mendengar dengan telinga ni adalah, dia kata telinga Tuhan itu bukan makna telinga. Iyalah, siapa yang nak kata telinga macam ni? Siapa mengaku patung ada telinga, Tuhan patung ada telinga? Takkan sama. Walaupun cuping telinga tu bentuk dia buat elok, tapi takkan sama telinga lembu dengan telinga orang. Orang kata apa? Muka sorak dengan muka orang. Muka orang, muka sorak. Muka pintu, muka laut, gigi laut, gigi ayam. Pergi cari 32 duk barih putih lah. Tak ada. Sebutan sahaja. Tetapi bukan hakikat dia macam tu. Tapi mereka ini ada masalah. Tapi Imam Abu Hasan, ketika dia jawab, bukan jawapan dia nak mengkafirkan Mu'tazilah. Jawapan dia menegakkan hujah dan sunnah. Lepas itu nada lain. Dia tak kata buat-buat ni pelak betul apa cakap lagu tu. Itu kita. Itu kita. Kita bila kita geram, nanti keluar kam jatullah musibatullah, dia nanti keluar. Tapi memang kita jawab. Tapi kita jawab ketika itu lebih nak menghentam dan menjatuhkan kawan tu. Bukan kita menegakkan dakwah. Emosi. Ada satu pepatah orang putih kat apa, dia kata use your brain. Do not use your emosi. Betul eh? Emotional. Emotion. Emotion. Jangan guna emosi. Emosi ni hawa nafsu. Dia tak apa, kembali sini. Kami juga menetapkan bahawa Allah Azza wa Jalla mempunyai kekuatan sebagaimana firman Allah, awalam yarau annallaha alladhi khalaqakum huwa ashaddu minhum quwwatan. Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahawa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka. Ini semua ayat-ayat, bukan ayat-ayat khilaf biasa. Ini khilaf akidah. Dan khilaf ni parah. Khilaf fiqh tak apa. Satu orang pakai jubah cukup-cukup kat mata kaki, satu orang pakai jubah labuh, itu khilaf fiqh, fiqhiyah. Khilaf itu ma'ruf. Khilaf itu ma'ruf. Di kalangan Ahlussunnah pun pakai jubah labuh. Kerana sombong itu ditafsir dengan benda lain. Dia kata apa? Nabi kata isbal. Laki-laki tak boleh isbal. Perempuan lain. Laki-laki tak boleh pakai baju labuh, seluar labuh, isbal. Tetapi ulama ahlu sunnah ambil dalil-dalil. Ulama sunnah sama sunnah khilaf. Ambil dalil isbal itu dikarenakan sombong. Sombong itulah penyebab isbal. Tapi kalau satu orang, hatta menariknya, saya tengok, hatta orang, kalau dia pakai kain, tak labuh. Seluar tidak labuh, kan? Tetapi dia pakai kacamata Ray-Ban. Bila dia bubuh-bubuh Ray-Ban, satu macam dia punya jalan. Maka Ray-Ban itu dikatakan isbal. Kerana dia punya hujah, isbal itu ada kaitan dengan sombong. Jadi yang ilahnya, ilah labuh itu kerana sombong. Maka apa yang boleh buat orang sombong, lari diri. Hujah dia. Tetapi hujah ulama sunnah lain pula, yang tu bab nombor dua. Bab nombor satu, Nabi suka pakai tak labuh. Ha, sembang apa? Kenapa nak pergi biar labuh, lepas tu nak cari hati orang, kan leceh punya cerita. Ulama sunnah sama sunnah.
Begitu kehujah dia. Itu kita kata benda yang khilaf. Dan kita tidak hukum dia. Tetapi benda yang menjadi akidah tidak boleh begitu. Saya percaya Tuhan ada mata tapi tak melihat dengan mata. Sebab kalau Tuhan melihat dengan mata, kita melihat dengan mata, sudah ada syirik bagi Tuhan. Dia ini mula kata, saya percaya Allah melihat dengan mata. Ini khilafnya merosakkan iman. Tidak boleh. Malaikat Jibril turun mengajar iman, mengajar Islam, mengajar ihsan, mengajar tanda kiamat. Lain bab Nabi kata, kamu lebih tahu. Tapi bab iman, Islam, ihsan, tanda kiamat, kamu tak tahu. Kamu mesti berguru dengan hadis. Mesti berguru dengan sunnah, baru kamu tahu. Nabi perinci bab Islam, lebih detail. Tapi bab dunia ni, Nabi tak perinci macam dia terang makna iman, Islam, ihsan. Bab dunia dia kata, antum a'lam. Apa yang kamu tahu, kamu buat, nanti saya tanya aku. Begitu ikhwatul iman. Tiba-tiba Allah menyebut dalam ayat ini, Allah itu, alladhi khalaqahum, Allah menciptakan mereka, huwa asyaddu minhum quwatan, Allah Ta'ala lebih kuat daripada mereka yang Allah cipta. Maka Allah memiliki kekuatan. Masalah bila kita kata kuat, kita nak buat banding. Kita banding dengan benda ada depan kita. Kalau rimau kuat lagu mana? Kalau orang kuat macam mana? Sedangkan itu bukan perbandingan yang layak dalam ilmu Jahmiyah. Dia kata amrun i'tibari. Benda tu tak ada, tapi dia yang mengadakan dalam bentuk contoh. Dia kata, kalau ada syirik bagi Tuhan, mana ada syirik bagi Tuhan? Di sisi Allah itu subhanallah amma yusyrikun. Suci Allah daripada apa yang disyirik. Dia kata amrun i'tibari. Kita mengandaikan, kalau ada syirik macam mana? Dia kata, kalau satu kereta dua driver, satu driver nak kena kanan, satu driver nak pergi terus. Tak pernah ada kereta lagu tu. Tapi amrun i'tibari. What you say in English? Imagine ke? Satu urusan yang tak ada, tapi dia cuba bayang. Maka bila dia bayang, dia buat hujah. Amrun, urusan i'tibari. Dia memberi i'tibar pada urusan itu. Tidak. Kalau Tuhan kuat, kita kuat. Kan kuat, start, kuat ni ada dia punya start dan ada hari dia weak. Dan kuat kita ni apa rangsangan dia? Mai Tuhan weak takkan nak minum 100 plus. Ini contoh-contoh yang tak boleh buat. Ini contoh-contoh, Imam Abu Hasan kata ini hal Mu'tazilah. Ini hal puak lain. Kami menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi urusan Allah. Kami katakan bahawa kalamullah bukanlah makhluk. Dan dia tidak mencipta segala sesuatu kecuali dengan menyatakan kun, jadilah. Sebagaimana firman-Nya, innama qawluna li syai'in iza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami, kata Allah, terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya menyatakan kepadanya kun, jadi, maka jadilah dia. Urusan Allah. Kan kita tidak, di sisi iman, di sisi ahlu sunnah dalam bab tauhid tidak ada kita kata kita bertanya bagaimana, macam mana. Kita tak bertanya, kerana bertanya itu telah disifatkan oleh Imam Malik sebagai dosa bid'ah. Bertanya bagaimana istawa Tuhan, singgah sana Tuhan, kita bertanya bagaimana, kata Imam Malik, maklum bahasa Arab istawa adalah maklum. Wa kaifiyatu majhul. Majhul. Tak masuk, kita tak boleh benda majhul ni, benda tak tahu. Kaifiyat dia tak tahu. Allah yang buat, lepas tu dia tak tunjuk ke siapa. Mana nak tahu? Mana nak tahu? Bukan kata Tuhan. Kita pun macam tu. Orang duduk dalam bilik, dia buat apa, bukan kita tahu. Ada apa, dia buat kek. Tiba-tiba kita mengandaikan. Kek span apa? Ada icing apa? Mesti dia nanti bubuh strawberry atas-atas itu semua. Tiba-tiba keluar kek macam batu. Andaian itu salah. Mungkin betul, tapi nisbah salah tu boleh. Jadi tak bolehlah kita mengandaikan di pihak Tuhan tu kita nak andai. Dia macam mana,
kalau dia duduk atas aras, aras tanggung dia? Tidak. Allah yang menanggung aras dia. Langit dia tanggung, arah dia tanggung dengan esa dan kuasa dia. Dia tanggung semua. Habis kalau dia tanggung, dia pergi duduk atas itu macam mana? Tidak akan makhluk dah tanggung dia. Kenapa kita fikir apa yang mata tak dapat lihat, perasaan tak dapat jangkau? Ini salah step di sisi Ahlu Sunnah. Habis nak buat macam mana? Al-amru ilallah. Urusan itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita imanlah. Kita berimanlah kepada Allah. Tiada satu pun kebaikan dan kejelekan yang ada di atas bumi kecuali atas kehendak Allah. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Tak seorang pun berbuat sesuatu kecuali atas kehendak Allah, dan dia sentiasa bergantung kepada Allah, dan dia juga tidak mungkin dapat berlepas daripada ilmu Allah. Ini masa saya duk baca tadi, saya katakan ini sesuatu yang paling rahsia. Inilah sesuatu yang paling kemuncak iman, antara perasaan, emosi dan kenyataan Allah. Ini yang paling menentukan iman. Apa dia? Seluruh yang berada dalam dunia ini di bawah ilmu Allah, kehendak Allah, kemahuan Allah, izin Allah. Tetapi apa yang berlaku depan mata kita ni kontradik. Positif, negatif. Khair dan syar. Baik dan buruk, dia mesti ada. Al-hasanah, as-sayyi'ah. Mungkinkah satu keburukan itu jadi? Tuhan tak tahu. Kita kata baik, ya Allah, kawan ni punya baik, punya orang Kelantan kata berjuruh molek. Molek semua, Pak Amir. Molek semua. Orang kata baik sungguhlah hati perut dia. Kenapa sampai dia mati, Allah tak masukkan hidayah dalam hati dia? Dia mati. Mati dalam kufur. Mati dalam kufur. Tuhan tahu. Tuhan yang buat takdir dia, Tuhan yang buat rezeki dia, semua urusan Allah. Tetapi inilah yang dikatakan iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Sangat dahsyat. Dalam bab ini, ikhwan, dalam urusan takdir ni, iman paling dahsyat. Dia menguasai seluruh maksud. Sehingga kan bila kita bertanya, yang boleh jawab adalah iman dan kepercayaan. Iman dan kepercayaan. Kita tak ada jawapan lain. Tak ada jawapan lain. Kalau orang kata pasal apa begini, kita bertanya pasal apa, dan urusan itu urusan Allah. Dan dalam urusan itu Allah tidak menceritakan sebagaimana dia cerita benda-benda lain. Apa kita boleh buat? Mukmin itu hanya boleh beriman kepada Allah. Mukmin itu hanya boleh menyatakan amanna kullu min 'indi rabbina. Kami beriman dengan semua yang datang daripada sisi Tuhan kami. Antum tengok, Allah suruh kita yakin pada dia, dan dalam masa yang sama dia arahkan kita berbuat, buat apa yang kita boleh buat. Tapi dalam masa yang sama dia menentukan hasil perbuatan. Ha, nak buat macam mana ni? Dia suruh kita berbuat. Antum tengok, Quran kata kepada kita apa dia? Tentang sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat, bertibaran. Kita mencari kurnia Allah. Orang ini guna ilmu, guna tulang pak kerat mencari. Tetapi semua orang mencari, menggunakan tenaga apa yang Tuhan bagi, tetapi hasil pencarian tak pernah sama. Hak dini berusaha kuat, Tuhan bagi kurang. Dini usaha tak kuat, Tuhan bagi lebih. Untuk menyelesaikan isu itu, apa yang nak diselesaikan? Kita nak pergi beritahu pada kawan tu, hang ni usaha korang lah. Dia kerja daripada matahari tak ada keluar, sampai matahari jatuh baru dia balik. Dia dapat RM25 je hari tu, dan dia memerlukan RM55. Lagi RM25 dia nak cari tahu mana. Dan kerana dia tak dapat, ada beberapa aksiden berlaku dalam kehidupan dia. Kawan tu perlu RM10 aja, tapi Allah bagi RM110 kat dia hari tu. Subhanallah. Hak dini berdoa, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku. Hak dini orang kata bersandak di kerusi-kerusi empuk, dan dia bersukaria.
Allah yang suruh mencari, Allah janji nak bagi, Allah yang suruh meminta, dia janji nak tunaikan. Tiba-tiba ketika dia bertindak, dia berhubung dengan hambanya, kita dapat melihat dengan mata ini hasil dia. Di sinilah ikhwatul iman, kita meletakkan diri dengan apa yang Allah sifatkan pada diri dia sangat penting. Kalau dia kata dia khalik, kita sifatkan dia khalik. Dia pencipta, kita sifatkan dia pencipta. Dia kata dia memberi, kita sifatkan dia memberi. Dia kata dia pemurah, kita sifatkan dia pemurah. Sangat penting untuk selesaikan isu ini. Sangat penting. Satu orang yang beritahu pada kita, dah ini Allah sedang menguji. Tahu uji teruk sangat. Ada orang tak ada tengah saya tengok dalam iklan TV tu, iklan Bersamamu kan. Sudahlah ya Allah, tak larat dah. Uji hang bagi ujian dia teruk sangat. Dia baca doa. Rumah dia kecil, rumah dia susah, dia pula sakit. Isteri dia tak mampu kerja. Naik atas perahu pergi dalam batas-batas ayak tu, pergi cari rumput-rumput apa yang ada, makan. Begitu susah dia, dia menadah tangan. Wakil rakyat kampung tu tak dan pergi tengok. TV 3 yang pergi tengok. Bila TV 3 pergi tengok, wakil rakyat kampung tu pun tak mai pergi overseas. Wakil rakyat nampak dia masa bila, masa lagi 2 hari nak pilihan raya. Mau beras kampik, dia bagi. Mau nasi lemak sebungkus, dia bagi. Lepas tu wakil rakyat tak ada, macam wakil pun tak ada, rakyat pun tak ada. Hilang. La yamutu fiha wala yahya. Hidup tak ada bayang, mati tak ada kubur. Dia mengadu. Dan dalam iklan tu tunjuk doa dia. Dia kata, ya Allah, sudahlah, aku dah tak tertahan dah. Tapi Allah masih memberi. Allah masih memberi ujian. Apa kita nak jawab? Kalau orang tanya kepada kita, bagaimana nak jawab? Kita kata dalam urusan inilah pentingnya tauhid. Apa dia? Sifatkan Allah dengan apa yang dia sifatkan diri dia. Sifatkan Allah. Macam mana nak sifat? Pasal itu iman itu penting. Apa makna iman? Tasdik. Satu kepercayaan yang tidak dipaksa dan dibuat-buat. Dia datang kerana hamba itu nak beriman kepada pencipta dia. Dia datang daripada hati. Kalau kita buat-buat beriman, benda ni tak boleh masuk. Dia tak touch hati kita. Dia tak sentuh hati kita. Kita boleh fed up, kita boleh boring, kita boleh bebai, kita boleh buat semua benda. Antum tengok ketika Imam Abu Hassan al-Syari, dia kupas tajuk ni, dia tidak masuk begitu mendalam kupas. Sebab lagi dalam, lagi ada soalan tak boleh jawab. Ada Tuhan tahu buat lagu tu. Tak boleh jawab. Akhirnya kita balik pada hadis. Nabi kata apa? Kata di mulut, Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu As-Samad, Allah itu Ahad. Allah tak sama dengan siapa-siapa. Dan Allah itu bukan anak siapa-siapa, bukan mak bapak siapa-siapa, dan tidak ada kufu bagi Allah. Last kali Nabi suruh selesaikan dengan ayat itu. Dan Nabi kata, jangan layan semua soalan itu. Nanti kamu layan, Nabi kata, akan datang satu tahap. Orang akan tanya pada kamu, siapa cipta kamu? Kita kata Allah. Dia tanya lagi satu soalan, siapa pula cipta Allah? Nabi kata, ludah ke sebelah kiri. Ludah, ini semua jelmaan syaitan. Dan kata, amantu billah, Allahu ahad, Allahu samad. Jadi ada beberapa benda ikhwatul iman kena balik kepada dia punya, kita kata apa? Dia punya asal, punya tapak tu. Tauhid. Di sini, Imam Abu Hassan Al-Ash'ari beritahu benda itu semua. Bahawa tiada pencipta selain dia, amalan manusia adalah makhluk yang telah ditentukan Allah. Sebagaimana firmannya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Allah mencipta manusia dan Allah cipta apa yang manusia buat. Habis, Tuhan cipta aku, Tuhan cipta apa yang aku buat, awak dia buat aku lagu ni. Hanya kita boleh menyatakan amantu billah summa istaqim. Amantu billah summa istaqim. Daripada kita buka mata sampai kita nak mati sekejap lagi, ini semua satu perjalanan yang Allah uji. Luar dalam, atas bawah, kecil besar, semua Allah uji. Dan kita akan melihat ujian Allah itu hari demi hari. Hamba tidak mampu mencipta sesuatu apapun. Bahkan, mereka lah yang dicipta.
sebagaimana firman Allah, hal min khaliqin ghairullah, adakah khalik pencipta selain daripada Allah? Adakah orang boleh urus semua ni lain daripada Allah? La yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Berhala-berhala itu tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu, maka apakah Allah yang mencipta itu sama dengan yang tidak dapat mencipta apa-apa? Subhanallah. Allah tanya. Allah tanya. Juga ada satu pelajaran ikhwan di sini, pelajaran, pelajaran. Bukan kita menyelisih siapa-siapa, tapi sekadar memberi pelajaran ahlu sunnah. Ahlu sunnah ni kalau dia dakwah khususnya tauhid, dia akan memakai bahasa-bahasa Al-Quran dan sunnah. Itu nombor satu. Kita bawa contoh-contoh akal, itu nombor dua, nombor tiga, nombor empat, nombor lima, nombor enam, perbandingan akal. Kita sampaikan kepada orang bukan Islam, kalau kita cakap dengan dia, bagi dia dengar hemahnya, berkatnya, hikmahnya ayat Allah. Kita bagi dia dengar bunyi lagu Arab dan maksud terjemahan dalam bahasa orang putih ke bahasa apa, silakan. Kita kata, brother, Allah ada berfirman. Terus kita pergi kepada terjemahan, dia hilang dia punya apa, wahyu itu tidak cerkup kepala dia. Kecuali dia bagi kita satu minit, aku bayang seminit, baca satu ayat, itu kita nak bahasa Arab, nak terjemah Melayu lama, dia satu minit, kita buat cara satu minit. Tapi seperti kata Ali Tantawi, orang datang kepada aku, dia bagi 20 minit, dia kata dia nak balik ke negeri dia, cerita ke aku pasal Islam. Ali Tantawi kata, aku perdengarkan kepada dia ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi. Oh, subhanallah. Kadang orang, bagaimana awak datang kepada Islam, kita cerita ekonomi Islam. Mungkin tidak dinafikan, juzu orang nak masuk Islam begitu banyak. Tetapi yang boleh menambat hati dia dalam Islam, sedalam-dalamnya lepas dia menyertai agama besar ini, adalah tauhid. Adalah tauhid. Kita ikhwan, kita duduk dalam keluarga besar, keluarga sunnah ni, yang boleh buat hati kita masuk dalam sunnah ni ialah kerana kita tahu makna sunnah. Bukan pasal kawan sebelah kita. Dah, nanti ada hari tak boleh selesai isu, ada hari kita buntu. Tapi tak perlu buntu, sunnah telah memberi penjelasan dia. Sunnah ada penjelasan dia, ada prinsip dia. Itu orang putih kata, we are men of principle. Kita adalah orang di atas prinsip. Kita adalah orang di atas prinsip. Kita boleh sokong orang tu, kita boleh sokong orang ni, kita boleh tolak orang tu, kita boleh tolak. Tapi semua tu di atas prinsip. Bukan dia ikut kita, kita ikut dia. Tidak. Akan ada nanti ikhwan, masa-masa hantu tengok, orang-orang sunnah mula ditangkap. Masa tu kita mula seriah. Kita mula start angkat kunut. Buat pasal dua hari nak duduk dalam, aku tak mau. Kita angkat kunut. Ya betul, tidak dibincangkan fitnah, tapi dibincangkan ada benda yang berubah secara dalaman. Kenapa? Kerana tidak ada rawatan dalaman. Pasal itu kita mengenal Nabi, kita mengenal dari mana. Bukan kita buka buku sirah. Tidak ikhwan, buku sirah itu adalah ilmu sampingan. Habis kenal Nabi kok mana? Kita kenal Nabi kok lafaz yang kita dengar sehari lima kali, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita kenal dia daripada pintu syahadah. Siapa dia Muhammad? Aku saksikan Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Kita kenal dia dari situ. Lepas tu baru kita buka lembaran sejarah, sirah Nabawiyah. Akhlak dia macam mana? Apa yang dia bawa? Di situ dia tambat hati kita. Kita tak peduli ke orang, kita tak peduli, kerana syahadah itu masuk dalam hati kita. Subhanallah. Kerana itu ikhwatul iman, Allah Ta'ala firmankan kepada kita, apakah mereka dicipta tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Hal semacam ini banyak disebut di dalam Al-Quran. Berkat taufik Allah, orang-orang mukmin mentaati Allah. Dia menyayangi mereka, memperhatikan mereka, memperbaiki keadaan mereka dan memberi petunjuk pada mereka.
Dia juga menyesatkan orang-orang kafir, tidak memberi mereka petunjuk, tidak menyayangi mereka dengan menganugerahkan keimanan sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang sesat dan melampaui batas. Kalau sekiranya dia menyayangi dan memperbaiki keadaan mereka, tentunya mereka menjadi orang-orang yang saleh. Andai kata dia memberi mereka hidayah, tentunya mereka menjadi orang-orang yang mendapat hidayah. Subhanallah. Firman Allah, "May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fa ulaika humul khasirun." Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk, muhtad. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka dialah orang-orang yang sangat rugi, khasir. Muhtad, baca dengan muhtad, bukan murtad. Murtad tu yang lagi satu. Ni muhtad, orang yang mendapat petunjuk Allah. Petunjuk Allah Ta'ala ni ikhwan, luas, dalam, besar. Allah boleh masukkan hati kita dalam petunjuk tu sedalam-dalamnya sampai nak keluar tak boleh dah. Kita tenggelam dalam lautan petunjuk. Tapi begitulah kesesatan. Allah boleh rejam hati manusia masuk dalam kesesatan yang dalam, nak keluar tak boleh dah. Urusan Allah. Kenapa ini semua terjadi? Kita beriman kepada Allah. Kita beriman. Kita mesti minta petunjuk. Kita mesti meminta petunjuk. Istiqamah di atas petunjuk. Allahu Akbar. Kena istiqamah di atas petunjuk. Dan istiqamah ni susah, ya khutul iman. Susah, susah, susah. Ada orang Allah bagi sunnah, dia mengaji sunnah, dia mengaji iman ahlu sunnah. Alhamdulillah dia dapat semua tu. Tapi dia nak istiqamah, dia tak kuat. Kita punya, masing-masing punya ujian tak sama, ikhwan. Tak sama. Antum punya uji, saya punya uji tak sama. Antum punya uji bab lain, saya punya uji bab lain. Orang lain bab lain. Tetapi apa bab sekalipun, sunnah mesti dipertahankan. Sebab satu daripada makna sunnah apa dia? Jalan hidup. Jalan hidup. Jalan hidup. Jalan hidup kita macam tu lah. Itu orang yang jumpa kita, "Assalamualaikum, saya jemput pergi ke Nur Ya Roh Zamak, saya baru hari keempat." Jalan hidup kita apa? Kita tidak berpura-pura, kita tidak berbohong dan kita tidak menyakitkan hati. Itu akhlak kita. "Sahabat, terima kasih jemput saya. Tetapi sahabat, untuk menyertai majlis arwah saya tak boleh pergi." Pasal apa? Nabi tak ajak lagu tu. Prinsip. "Terima kasih sahabat jemput saya, tapi pergi saya tak pergi. Tapi Nabi ajak saya membantu orang-orang yang dalam musibah. Nak bagi berkah ke, bagi melo ke, bagi." Hal dia. Selesai bab kita. Macam muslimah kita tanya baru ni. Kita bagi berkah kat dia. Satu dia pergi ambil berkah 5 gantang tu, dia masuk buat tahlil. Kita tanggung tak? Kita tak tanggung. Berah tu kita tanggung lah nak bagi kat dia. Tapi dosa tu kita tak tanggung. Dosa tu kita tak tanggung. Pasal apa? Kita bagi berah kerana sunnah Nabi. Nabi kata, "Isna'u li ali Ja'farin ta'aman." Kau perbuatlah makanan bagi kepada keluarga Ja'far. Ataupun kita tak mau bagi dia buat kenduri tahlil, kita masak terus hantar kepada dia. Ta'am, ta'am ini benda makanan. Bagi masak. Satu hidang punya buh dalam Mesir. Sahabat makan 3 hari kita hantar pergi rumah dia. Subhanallah. Mi goreng ke apa ke, bagi kat dia. Jumlah dalam siang tu dia nak buat tahlil tak munasabah. Ha? Tapi kita prinsip. Dia jiran. Antum bayang. Dia jiran. Dia jiran kita. Kalau kita pakai malu Allah, kita ketepikan prinsip dan kita faham sunnah, sunnah kita akan terkabur. Prinsip kita akan hilang. Bid'ah akan duduk di atas. Jadi macam mana pokok yang besar tumbuh, akhirnya bid'ah yang orang pilih. Orang tua-tua kata, "Last kali hang nak pergi mana? Last kali hang cari kami juga. Last kali, last kali kerana malu Allah kita tu, bukan kerana prinsip. Last kali pertempuran yang sengit di antara petunjuk Allah sunnah dengan kesesatan bid'ah, bid'ah yang dominan. Dan ini menduka citakan. Ikhwan, tak perlu orang ramai. Wa in kunta wahdah. Kita seorang-seorang kena tegakkan benda tu. Mesti kita tegakkan. Allahu Akbar. Tegakkan. Maaf sahabat. Kecuali kau tu tarik parang.
dia letak atas bau. Hang nak main tahlil tak mai? Dia letak lagu tu. Kita duk pikir duit kita tak bayar lagi. Hutang mas kahwin pun tiga-tiga ringgit lagi tak lepas. Ha, tak apa, saya mai. Dia tanya kedua, mai makan kah nak balik? Dia minta detail kehadiran kita. Tapi di situ pun ikhwan ada dua. Ada azimah, ada rukhsah. Apa dia azimah? Memilih untuk mati. Azimah, memilih untuk mati. Rukhsah apa dia? Mengambil peluang daripada kesempitan untuk menyelamatkan sesuatu keadaan. Itu rukhsah. Tetapi azimah lebih awla daripada rukhsah. Tapi rukhsah tidak salah. Macam diketak pada Ammar bin Yasir. Hantar mengaku ulat ni Tuhan, aku bunuh hang. Ammar memilih memilih rukhsah. Dia ambil rukhsah. Dia kata menatang itu Tuhan, tapi hati dia mengingkar. Turun ayat daripada surah An-Nahl mensabitkan mereka tidak kafir. Tetapi ada sahabat lain, mana Tuhan-Tuhan, diqodok mati. Seperti Sumayyah, Qurtubi membawa ulangan cerita Sumayyah itu. Mereka ini memilih azimah, dan untuk mereka adalah syuhada, dan untuk mereka adalah syurga Allah tanpa hisab. Tapi kondisi kita tak sampai itu. Tak sampai itu. Perlu diberi penjelasan. Kenapa saya tidak hadir? Dia panggil kita 6 hari bulan. Hari ini 10, dia panggil kita 6 lah. 6 hari lagi ada. Boleh ziarah rumah dia. Sebab-sebab tak akan datang, itu perlu diberi penjelasan. Lepas Tok Imam pun duk buat. Tak, saya tak mengaji dengan Tok Imam. Habis yang mengaji dengan siapa? Ya, buku-buku seperti ini kita potong setiap letak dia. Awak orang bijaksana, awak boleh baca. Awak bukan orang buta huruf. Cuma kalau buta perut, saya tak tahu. Awak bukan buta huruf punya orang. Dia tak baca. Cucu dia baca. Menantu dia baca. Orang yang datang ke rumah dia, dia tak dapat petunjuk, orang dia akan dapat petunjuk. Antum bayang Allah sebut nama Fir'aun, tetapi dapat petunjuknya siapa? Ahli sihir yang nama dia tidak disebut. Ya Allah sebut nama Fir'aun, yang dapat petunjuk adalah tukang sihir, yang tak disebut nama dia. Allahu Akbar. Ini urusan yang ajaib. Kenapa? Prinsip. Kalau Musa alaihi salam dengan Harun alaihi masalam pergi kepada Fir'aun dengan nada yang tidak ada prinsip, memang Tuhan suruh terang. Tapi kita nak terang apa ni? Kalau Harun bertanya kepada Musa dan Musa berbincang dengan Harun, Harun mula bertanya, Mus nak cakap apa ni? Nak cakap apa ni? Kita nak cakap apa? Di sini sikit punya Fir'aun gaduh depan kita. Satu muzakarah dua orang dilakukan. Dan tanpa berprinsip kepada apa yang Allah suruh. Tetapi mereka tidak muzakarah. Mereka hanya munajat. Rabbi syrah li sadri. Rabbi, wahai Tuhanku, isyrah li sadri. Hang bukalah dada aku. Sebab kalau hang tutup dada aku, ya Allah, hang akan tutup minda dan emosi aku. Banyak benda aku boleh cakap akan jadi tak boleh cakap. Aku akan jadi kalang kabut. Wa yassir li amri. Rupanya lidah kita ni gagap, ada kena-mengena dengan hati. Kita jadi mesti jantung kita duk dah. Mesti macam tu. Jadi betul lah permintaan Musa, Rabbi syrah li sadri. Musa tak minta, ya Allah Tuhan bagi satu ayat aku nak amal. Kita kalau kan orang pergi nak pergi minta kerja hari mula, kita baca surah Fatihah genggam dengan lima-lima jari. InsyaAllah dapat kerja. Borang apa tak payah bawa, sijil apa tak payah bawa. Tapi Musa tak minta lagu tu. Izhaba ilal fir'aun innahu tagha. Allah bagi tahu pula kemuncak kesesatan ada pada Fir'aun, dia tagha. Faqul lahu qawlan layyinan. Ini nama dia ubudiyah. Musa terus dan Harun terus kepada apa Tuhan kata, cakap pada dia baik-baik, qawlan layyinan. Itu je kerja hamba. La'allahu yatazakkar. Mudah-mudahan cakap baik membawa dia ingat dan takut. Tapi itu urusan Allah. Tapi nak cakap baik-baik ini boleh ke dengan musuh? Tapi doa melepaskan urusan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rupanya lidah kita gagah, urusan kita jadi kalang kabut, kesemuanya ada kena mengena dengan hati sempit atau terbuka. Sempit atau terbuka.
Jadi bila mula kita sempit hati, kita tak boleh buat apa. Kita jumpa musuh, kita dah set dah musuh kita. Dia ni memang jahat. Dan kita dah kunci dah. Tiba-tiba kita jumpa dia. Tengok-tengok mesyuarat dia masuk. Habis kita, kita tak boleh cakap baik. Memang tak boleh cakap baik. Itu cakap sikit apakah kita dia kamjat anduk diamlah. Mesti berkelainya. Tetapi nak jumpa satu musuh agama, musuh peribadi, dilapangkan oleh Allah. Rabbi syrahli sadri. Kau lapangkanlah sadri, sadrul dada. Di sini tempat hidayah. Dalam dada ni duk ada jantung. Di situ darah duk pam. Di situ Allah tembak, pertunjuk Allah masuk. Allah tembak. Oh, subhanallah, dadanya lapang. Orang menjemput kita, dan saya minta buat nak kena haruh ni hari ketiga. Huk pun tak, hak pun tak. Terus tak ada tangan. Rabbi syrah li sadri, wa yasir li amri, wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nak bagi dia ni tak kecil hati yang kita. Ayat apa nak pakai? Ayat apa nak pakai, sahabat? Dan kata apa? Kata P. Ramli, mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang. Tak perlu pembohong, tak perlu temberang. Cakap betul. Jangan habaq kata saya balik kampung. Kalau hari tak balik kampung, jangan didik lidah ni berbohong. Itu saya belajar dengan bini saya kat apa. Dia selalu pesan kat saya, jangan duk auta orang. Saya bukan nak auta orang, cuma kadang-kadang kena auta. Bukan nak auta sangat. Dia pesan saya, jangan duk pembohong, jangan duk sembirang. Sampai hari ni saya ingat. Kerana itu, saya bercakap straight to the point. Bila orang jemput saya tahlil, saya ingat. Saya ingat P. Ramli, dia kata mesti pandai pembohong, mesti pandai tembirang. Saya ingat dia kena cakap elok. Bila saya ingat kepada Allah, doa Nabi Allah Musa datang. Rabbi syrah li sadri, wasir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kata, Ustaz, boleh mai kan? Kata, terima kasih banyak-banyak jemput saya, tapi saya tahlil ni saya tak pergi. Itu tak boleh mai. Saya tak pergi. Ini semua orang jasyiah. Saya abang ada. Saya abang emang kerja-kerja syiah. Ah, tak apa. Terima kasih. Terima kasih, dia kata. Terima kasih. Wahai saya kata syiah. Dia kata terima kasih banyak-banyak. Dia pun nak keluar dari tiga langkah satu macam. Dia pandang lagu tu, dia pergi. Dia pergi. Ya, dia pergi. Menjelang majlis rumah dia pun dah selesai apakah lebih kurang. Terserempak dia tak mana-mana. Dia kata, tanya sikit boleh tak? Syiah ni apa dia? Rupanya dia tak tahu syiah si habaq tu. Dia tak tahu. Kata, syiah ni apa dia? Kata, syiah ni ada pukul kepala. Hak duduk saya Ali lebih sangat juga ada di Iran tu. Yang macam teh pusam tu. Oh, dia pun buat tahlil kah? Kata, dia pun punya. Habis kita-kita duk buat ni semua. Kita belajar dengan dia pun. Tutup imam semua macam mana? Saya tak tahu, mungkin dia belajar daripada Iran kot, dia balik mai. Berat lagu tu. Dia yang kata berat. Berat lagu tu. Saya kata tak timbang lagi. Dia kata berat lagu tu. Dia start bertanya. Dia orang bijak kan? Di mana saya boleh lanjutan lah. Nak tahu? Mana saya boleh nak tahu? Saya kata ni supermarket, nak abang pun tak kena. Main rumah lah senang. Main rumah lah senang. Bila awak nak mai? Bila nak mai? Ni sahabat nak mai rumah bila? Tengok hari Senin ke saya mai. Duduk depan komputer kita time lah beberapa perkataan-perkataan kita boleh kait pada buku tu buku ni secara dasar aja. Sahabat dua muka surat ni sahabat baca. Bukan benda besar sangat kita kena buat. Pasti orang tanya dia mau. Dia mau Tuhan bagi. Biasa dia tak mau tak dapat lah. Tetapi kita mesti begitu. Kita kena yakin dengan apa yang Allah sebut. Allah kata hidayah tangan dia. Hidayah tangan dia. Allah kata dia bagi hidayah pada siapa yang dia suka. Dia bagi pada siapa yang dia suka. Soalan dia, kenapa dia ni Tuhan suka? Kenapa dia ni Tuhan tak suka? Tak tahu. Itu urusan dia. Itulah makna iman, percaya. Pakcik Anifah tak ada? Kan? Saya dalam satu forum, Pakcik Anifah duduk depan. Forum di Paiturbo. Saya buka soalan.
Tiba-tiba tak ada siapa nak tanya, saya direct terus pada Pakcik Hanifah. Saya kata, Pakcik, sebagai orang tua, beritahu sikit. Ni rumah tangga punya ni apa sikit. Pakcik Hanifah masa tu tengah duduk steam mengantuk. Kan? Dia pun bangkit-bangkit. Ada satu benda dia cakap, saya ingat sampai hari ni. Apa dia? Dia kata, dalam rumah tangga, kena ada percaya mempercayai. Mailah dia kata, gelombang macam mana. Ini boleh bagi settle. Apa dia? Percaya mempercayai. Boleh bagi settle. Dia cakap simple. Tapi pada saya, satu analisa berjalan. Kalau isteri letak percaya pada suami, suami letak percaya pada isteri, urusan rumah tangga settle. Antum bayang, satu hamba meletak percaya pada Tuhan dan Tuhan letak percaya kepada hamba, apa yang selesai? Bukan rumah tangga. Seluruh perjalanan hidup ini selesai. Tapi kita letakkan percaya tu? Ya. Letak dah percaya tu. Saya duduk pergi Kuala Lumpur. Kan? Minggu saya pergi. Dulu saya bawa kereta pergi. Tiap-tiap minggu saya pergi dengan kereta. Satu hari kakak saya tanya saya. Tapi jangan habak kat dia lah. Saya pesan kat darling saya, jangan habak Ana. Cerita kat sini. Kakak saya tanya saya, hang ni pergi Kuala Lumpur betul-betul ada apa? Dia tanya saya. Saya kata tak ada apa. Hari Jumaat saya pergi. Hari Isnin saya balik. Masa hari tu. Dan aku pelik, dia kata. Dalam Malaysia ni bukan hang seorang ustaz. Dia pun tak pergi lagu hang. Hang betul-betul hang cakap. Ha, kakak saya marah saya. Hang betul-betul cakap. Hang duk pi sana tu, hang duk buat apa dengan Pak Izzah ni? Aku nak pegang dia, aku nak tanya. Dia duk makan hati tak dengan hang? Kak saya tanya, kak saya yang bela saya. Bila pak saya mati, dia yang bela saya. Sampai saya bagi mak kat dia. Pak Mik dia tanya saya macam tu. Duduk dalam kereta, boleh menangis kat telinga. Bukan menangis kat mata, menangis kat telinga. Tetapi Pak Mik, sampai hari ini, isteri saya percaya. Dia percaya. Kak saya tak percaya, isteri saya percaya, rumah tangga saya selamat. Pasal-pasal selamat, saya duduk dengan orang yang percaya. Kalau saya pergi duduk dengan kak saya, tak selamat lah. Saya bau bubur baju dalam beg, dia pergi pula dah. Dia buat dah perangai. Tak selamat saya. Bawa kereta, tak selamat. Sampai sana, tak selamat. Tengok. Pakcik Hanifah kata tu betul. Dia masuk dalam kepala saya. Nak kekai sampai macam ni rumah tangga. Satu je dia kata, percaya. Saling percaya mempercayai. Apa manusia ada, ya kawan? Dan apa Tuhan ada? Rupanya, bila kita berjumpa dalam akidah soalan-soalan ni semua, apa yang kita kena letak kepada Tuhan lah sekali? Percaya kita kepada Tuhan. Percaya itulah kita namakan dengan tasdik, keyakinan kita pada Allah, dan keyakinan itulah kita namakan dengan iman. Kita membenarkan Allah. Selesai urusan hidup kita. Ikhwatul iman. Allah mampu merubah orang-orang kafir menjadi orang-orang saleh, menyayangi mereka hingga menjadi orang-orang yang mukmin. Namun Allah menghendaki mereka menjadi orang kafir sebagaimana yang Dia kehendaki dan menghinakan serta mengkunci hati mereka. Subhanallah. Kita percaya ilmu dia lebih dari kita. Kita percaya. Kita kata baik dia ni masuk Islam. Kita kata hang cukup semua dah kecuali Islam hang tak ada. Tapi kita lebih percaya kepada Allah, lebih beriman kepada Allah. Dengan Allah tak bagi dia Islam, jauh dalam ilmu Allah apa yang ada. Tak perlu kita duk cici macam cicak men. Allah ish. Kan kita kat sebahagian orang kan. Perangai bagus, cuma tak sunnah aja. Tak sunnah aja. Perangai dia elok. Kalau kita ada mengaji ni. Tapi satu aja. Dia tak sunnah. Tahlil dia buat, bubuk suara dia buat, semua dia buat. Kita kata, ya Allah, kalaulah dia dapat sunnah, baik kan? Tetapi akhirnya dia mati dengan keingkapan, dia tak faham sunnah sampai akhir. Kita kata apa, ya Allah, apanya hang buat jauh lebih baik daripada apanya aku ingat. Kenapa? Percaya kita pada Allah.
keyakinan kita kepada Allah mengatasi segala sesuatu. Sesungguhnya kebaikan dan kejelekan merupakan ketentuan dan ketetapan dari Allah, dan kami beriman dengan qada dan takdir Allah yang baik maupun yang jelek, yang manis maupun yang pahit. Kami mengetahui bahawa sesuatu yang sudah ditakdirkan bahawa tidak akan mengenai kami pasti tidak akan pernah menimpa kami, dan sesuatu yang sudah ditetapkan akan menimpa kami pasti tidak akan meleset daripada kami. Ini percaya kita pada Allah. Kita tak tahu apa, tapi itu kita simpulkan. Kalau kebaikan itu nak datang, dia akan datang, pasti datang. Kalau ujian yang buruk itu nak datang, dia pasti datang. Tetapi hidup kita ini apa dia? Ubudiyah. Kita buat apa yang dia suruh, kita jauhi apa yang dia disuruh kita jauhi. Tetapi dalam kita duduk ubudiyah dia, kita tetap percaya. Apa dia nak uji? Dia uji. Dia nak uji, dia uji. Ini urusan Allah. Berat ikhwan, hari kita diuji itu sangat berat. Sangat-sangat berat. Uji hidup ke, uji sakit ke, uji mati ke, uji, oh sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat dan memberatkan. Tetapi yang boleh selesai adalah hati yang lapang beriman pada Allah. Lepas itu kerja kita berjalan di atas syariat Allah sahaja. Kami tidak kuasa atas diri kami. Baik terhadap kami, tidak berkuasa atas diri kami. Baik terhadap sesuatu yang baik maupun yang buruk, kecuali Allah menghendakinya. Sebagaimana firman Allah, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرَّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik manfaat bagi diriku, dan tidak pula menolak mudarat kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ini bila orang kata Nabi Muhammad ini dia ni rasul ke apakah, Nabi bagi tahu sifat dia sebagai manusia. Aku sendiri tak ada manfaat, aku tak ada mudarat kecuali apanya Allah, Allah tentukan. Kami menyerahkan semua perkara kepada Allah, dan setiap saat kami memerlukan dan bergantung kepada Allah. Kami katakan bahawa kalamullah bukan makhluk. Dan barang siapa menyatakan kalamullah adalah makhluk, bererti dia telah kafir. Kami juga berkeyakinan bahawa Allah akan dilihat nanti di hari kiamat dengan mata kepala, sebagaimana terlihatnya bulan pada malam purnama, dan dilihat oleh orang-orang mukmin sebagaimana yang tercantum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami katakan bahawa kalam Allah bukan makhluk. Kalam Allah bukan makhluk. Kalam Allah. Satu benda yang orang kata kalam Allah, kita kata bukan makhluk. Kalau bukan makhluk, dakwah mai ikut mana, tulisan mai ikut mana. Kita kata kalam Allah bukan makhluk. Di dalam dada dia dihafal. Di atas mushaf dia ditulis. Di Lauh Mahfuz dia dipelihara. Itu kalam Allah. Kalau orang ambil kertas kosong lagu ni, orang tulis kepada kita huruf B, huruf C, kita kata bukan kalam Allah. Dia ambil kertas ni, dia tulis pada kita alif, la, mim, kita kata kalam Allah. Kalam Allah apa? Aku yang tulis. Hang menulis kalam Allah, dan kalam Allah bukan makhluk. Aku tulis atas kertas ke kertas makhluk? Takkan kalam Allah menumpang pada makhluk? Kita kata tak. Kalam Allah adalah kalam Allah, bukan makhluk. Dan insan ini, ikhwatul iman, sesuatu berhubung dengan Tuhan akan masuk dalam hati dia, kecuali dia ingkar. Kita panggil juhud. Juhud. Dia yang membuang kepercayaan itu. Dia juhud dengan Allah. Orang panggil kafir juhud. Tidak. Orang akan bila dengar ni kalam Allah, hormat. Orang Melayu dulu, dia tengok tulisan Jawi. Bukan Al-Quran pun, tulisan Jawi. Dia angkat, dia retuk-retuk, dia buah tiga kepala, dia cium tiga kali, dia buang dalam poket. Tengok. Mana satu masa, kerajaan pada masa itu pun dah tak suka tulisan Jawi, dia mensuhkan. Orang pun tak tahu dah Jawi yang mana. Yang dia patut Jawi, RM2.8 kupang. RM2.8 kan RM2.6 masuk Jawi itu. Lihat orang tak tahu dah. Orang sudah tak tahu. Subhanallah. Kalau orang tulis ayat Quran jatuh ke bawah, kita angkat. Tulis, Walladzina amanu. Kita kata ini kalam Allah. Kita ketuk-ketuk, tidak wajar kalam Allah letak di atas. Mai satu orang dia pijak apa yang ada di atas tulisan itu kalam Allah. Aku pijak kertas bukan aku pijak kalam Allah. Kita kata kau sedang memijak kalam Allah.
kalam Allah sesuatu yang nampak dengan mata, dapat dilihat, ini kalam Allah. Dan penghinaan padanya berlaku. Dan insan tidak boleh berdalil. Aku pijak retah bukan? Aku pijak kalam Allah. Kita hukum dia kufur. Kita hukum dia kufur. Kerana dia pun tahu apa tertulis di atas retah itu. Kalam Allah ini bukan makhluk. Dan kami berkeyakinan bahawa Allah dilihat nanti di hari kiamat dengan mata kepala. Seperti bulan pada malam yang purnama. Oh, akan lihat Allah. Kita akan tengok Tuhan. Antum, kita duk baca sampai muka surat 67 ni. Siarat di Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia duduk ajak kita macam mana berakidah Ahlus Sunnah. Kan? Rasa ini antum baca Al-Ibanah ini lebih bawa kita kepada Ahlus Sunnah. Ada satu buku yang orang tulis apa tu, kenapa saya masuk Islam. Bukan? Apa makna saya masuk Islam? Ada buku tebal-tebal, lagu tu romanis. Seksa yang ni lebih ada manfaat dia. Lebih ada manfaat. Tak pergi kepada Mu'tazilah, tak pergi pada mana-mana firqah. Terus menceritakan siapa kita, siapa kita, apa akidah kita. Kami katakan bahawa orang kafir akan terhalang daripada melihat Allah. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu, hari-hari akhirat, benar-benar terhalang daripada melihat orang mereka. Akan terhalang mata orang kafir. Subhanallah. Subhanallah ikhwatul iman. Tapi kita kena tahu ikhwatul iman, hak kafir-kafir tu, kafir tu lah. Kafir hak kafir ni. Tetapi Muslim, kita ada nawaqidul Islam. Muslim tidak boleh berbuat beberapa perkara. Kalau dia buat, dia boleh jadi orang bukan Islam. Banyak benda. Tapi satu dua benda yang orang tak bagi perhatian. Ada syirik, orang tahu. Boleh jadi kafir. Tapi ada dua benda, ataupun tiga benda yang dia tak perasan boleh jadi kafir, tapi disenaraikan dalam nawaqidul Islam. Satu daripadanya ia apa dia? Ditulis dengan terang, dengan dakwah yang terang dan jelas. Apa dia? Apabila seseorang itu meyakini pertunjuk dan jalan yang lain lebih sempurna daripada petunjuk Muhammad, maka dia keluar daripada Islam. Subhanallah. Satu-satu orang berkeyakinan ada benda lain. Tentulah kita maksud dengan pertunjuk ini adalah urusan agama. Bukan urusan naik aita, naik apa dah, urusan agama. Tapi dia kata, yang Nabi Muhammad bawa ni bukan tak baik. Baik. Tetapi adanya lebih baik. Dia tak letak Nabi nombor 10, nombor 20. Dia kata Nabi tetap di atas. Tetapi ada lebih baik. Berkeyakinan seperti itu. Dengan tahu kata tak boleh. Setelah ada ilmu dan penjelasan, dia keluar daripada agama ini. Dan ini wajah, ini batang tubuh yang mata dia tidak akan melihat Allah di hari akhirat. Subhanallah. Oh, dahsyat ikhwatul iman, dahsyat. Ibn Abbas kata, kata Abdullah bin Mas'ud, kamu seorang, kamu dua orang, kamu sepuluh orang, kamu tegakkanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata ulama salaf, kalau di ujung dunia itu ada seorang sahaja Ahlus Sunnah, sampaikan salam pada dia. Aku sayang pada dia walaupun aku tak pernah pergi dan tak pernah jumpa dia. Aku sayang pada dia. Kalau orang bagi tahu pada aku di ujung sana ada satu orang sahaja, dalam kampung tu dia seorang aja tegak sunnah dan sekarang dia mati, kau katakanlah sesungguhnya aku menangisi kematian Ahlus Sunnah walaupun aku tak pernah tengok muka dia. Kenapa? Kerana orang yang berkeyakinan pertunjuk Nabi lebih daripada segala-gala, itulah mata dan hati akan melihat Allah di hari akhirat. Subhanallah. Subhanallah. Dan itu perlulah ikhwatul iman dari hari ke hari. Hari ke hari. Kita duduk sama-sama macam pakcik boleh bagi pandangan. Kita duduk-duduk, centum-centum pandangan kawan, kita boleh mencipta satu pegangan hidup. Kan? Pakcik boleh cakap bak doa kunut. Pakcik boleh kata, kita tak baca doa kunut. Tapi katalah at least jadi something-something. Kan?
Katalah di Baitul Ilmi ni tiba-tiba majlis fatwa mah nak sembang subuh. Dan tolak orang Ahlus Sunnah jadi imam. Majlis fatwa, majlis fatwa antarabangsa lah, bukan kebangsaan, antarabangsa, international. Kita nak tengok Baitul Ilmi, dia persilah kita. Ke orang kita pun tahu majlis fatwa international ni main dengan topi tajam. Itu macamnya dia lilik. Mana punya syih tarikat kita pun tak tahu. Tapi kita tahu lah, mereka ni jenis zikir darah-darah, boleh belur lagi sekali macam malam tu. Tiba-tiba dia corak kita jadi imam. Dia kata, saya mai nak menyaksikan majlis awak, dan itu sebagai penentu Baitul Ilmi akan diiktiraf ataupun tidak. Kita pun jadi imam subuh. Dalam kepala kita ni dia ada macam-macam. Masa depan Baitul Ilmi, masa sekarang, masa akan datang, kunut, kan? Kita punya manifesto. Pelajaran kita sunnah, Nabi sembahyang subuh tak berkunut. Tiba-tiba hari itu kita menjalankan kunut. Pakcik Bulia bagi pandangan dia. Pakcik Bulia kata stand kita tak betul. Kenapa? Kerana kita berkunut bukan kerana Allah dan Rasul. Kerana majlis fatwa. Kerana majlis fatwa. Dan sembahyang ini untuk Allah. Sembahyang itu untuk Allah. Oh, dahsyat. Sembahyang itu untuk Allah. Kita buat untuk Allah. Dan Allah akan buat untuk kita. Tapi stand itu ikhwan, berapa ramai orang boleh buat? Kerana politik kita juga politik Mu'tazilah kadang-kadang. Kita dah fikir, orang putih kata apa? Apa orang putih panggil? Dia panggil apa? Konflik. Bukan konflik. Dia ada satu, buat ni dapat ni. Bukan interest. Dia punya apa dia panggil? Sebab musabab tu. Apa dia panggil? Cause and effect. Cause dan effect. Bila kita buat ni, apa dia punya efek dia? Kesan dia itu apa? Kita sayang dengan sunnah. Tapi hari ni dah, bukan saya. Saya bukan saya korban sunnah. Tapi saya memikirkan masa depan sunnah. Memikirkan masa depan sunnah, tinggal sunnah. Betul ke? Kita fikirkan masa depan sunnah, kita tinggal sunnah. Tak betul. Tapi ikhwan, apa ada di situ? Di situlah kita kena yakin kepada janji Allah. Last kali dia balik dalam situ. Kau kena yakin dengan janji Allah. In tansurullah yansurkum. Tak berubah wajah kamu, tak berubah uniform kamu. Tang mana kamu duduk? Bila-bila masa? Di pak cik, ayahanda kita, Pak Cik Syarif. Pak cik boleh jumpa. Dia bagi nasihat kepada saya. Ustaz, pak cik pesan ke ustaz. Dia orang tua, dia cakap pelan. Pakcik pesan dekat ustaz, jangan hidup cari publicity. Dia kata, nanti mati sunnah Nabi. Satu je dia pesan. Bukan dia cakap macam pemerintah cakap, ngungang-ngungang. Satu je. Jangan hidup cari publicity. Nanti mati sunnah. Apa itu publicity? Public mutual saya tahu lah. Tapi publicity ni apa? Saya ingat tidak salah kita faham publicity itu mencari public kan? Public figure, public interest. Kita ini satu orang nak jadi public. Kita mencari apa? Sesuatu. Okay. Pak Cik pesan, tak apa. Kita mengajak sunnah ni, orang tak kenal kita pun tak apa. Tapi Allah dan penduduk langit semua kenal kita. Sebab last kali kita nak mati. Dia kata kat saya macam tu. Pak Mi, dia kata kat saya, kalau ustaz boleh kata, ustaz kenal menteri itu, ustaz kenal menteri ini, makan sekali, ustaz beli jam mereka tolong bayang, hebatlah. Betul tak? Hebatlah. Kata, pergi mana tadi? Saya punya rumah tak ada. Saya makan dengan menteri keuangan. Ha, masalah cakap. Ataupun menteri yang baru sikit ni, menteri wanita. Tapi Malaysia pelik, menteri wanita tapi lelaki. Masya-Allah. Nak kena pergi teropong tengok berapa benda dia ada. Menteri wanita tapi lelaki. Itu ke mana saya baru makan dengan menteri wanita. Kalau saya cakap lagu tu, Pak Amir rasa dahsyat ustaz nah. Makan dengan menteri. Ada habis-habis kuliah ni saya nak kena balik lah. Makcik ni saya balik awal hari ni. Pasal apa? Saya nak makan dengan menteri penerangan. Oh, dahsyat.
Tapi kata Pak Cik Syari, akhirnya ustaz terbungkus dalam tanah. Siapa yang tolong ustaz masa tu? Lagi-lagi sunnah datang menyelamat. Siapa nabi kamu? Nabi kita siapa? Bukan menteri penerangan. Bukan menteri keuangan. Bukan siapa? Bukan Mursyidul Am, bukan presiden parti, bukan siapa. Sunnah. Subhanallah. Nasihat-nasihat macam ni ikhwan daripada orang tua-tua, dia mengembalikan jiwa kita. Dia buat jiwa kita tu beku balik, statik balik di atas sunnah. Di atas sunnah. Ini orang, Pak Cik Bulia kata kat saya, orang yang memikirkan sunnah. Orang memikirkan sunnah. Dia fikir sunnah, tak matikan sunnah. Kita fikir sunnah masa depan, kita mati masa sekarang. Jadi ini mereka nak bagi bantuan lah kepada Baitul Ilmi. Siapa nak bagi bantuan? Antarabangsa punya bantuan. Mana daripada, nak bagi ni daripada Lebanon. Semua mafia-mafia nak bagi ni. Tapi kita nak buatlah satu majlis kat mafia-mafia ni. Kota Beirut kan kota mafia. Mereka semua mai kat kita. Jadi panitia dia datang. Pengurus dia datang. Kata, yang nak main ni siapa dia? Yang nak main ni, dia ni orang kaya besar. Dia punya saham dalam satu bank saja di sana 50%. Dia makan untung saja 100%. Saham 50%, untung 100%. Pelik menera dia, tapi benar Pak Amir. Dia nak bagi sponsor di Baitul Ilmi. Dia akan datang, tetapi dia akan datang ke majlis kita. Dan bila mereka main tu, kita buatlah doa selamat apakah sikit kita. Kita mula berbincang kan, kita punya AJK duduk bincang macam mana kita nak buat. Mereka minta kita buat ratik hadat, kasidah burda. Maka kita akan bagi pandangan lah. Memang kita tak suka benda tu bida'ah, tetapi kita memikirkan sunnah di masa depan. Kalau Baitul Ilmi dapat dia punya peruntukan dana dia, dapat dia punya dana orang tu, kata-kata juta Pak Min. Bukan kata Baitul Ilmi sini, satu blok ni kita beli semua. Kita hambat Cahaya Nur Halid ni pergi duduk atas bukit, kita dapat 50 bilion. Tetapi untuk mendapat 50 bilion, kita kena wujudkan satu bida'ah, kita kena pijak satu sunnah. Ini bukan prinsip Ahli Sunnah. Kalau orang kata itu prinsip, saya menyatakan ini bukan jiwa sunnah. Prinsip satu, jiwa satu. Jiwa kita tak. Tetapi Allah akan uji ya kita. Tapi begitulah kita. Subhanallah. Begitulah kita. Kita memegang pada yang satu, kita memilih pada yang satu, yang menyatukan hati kita kepada petunjuk Allah Ta'ala. Ini Imam Abu Hasan beritahu, siapa yang tidak meyakini petunjuk Nabi di atas segala petunjuk lebih baik, dia boleh kufur kepada Allah. Dia boleh kufur kepada Allah. Dan kita berhenti. Dan Musa alaihi salam memohon kepada Allah agar beliau dapat melihatnya. Wallahu a'lam. Kita berhenti dekat situ. Orang kata boleh ke tengok Tuhan di hari akhirat? Imam Abu Hasan kata kalau tak boleh tengok, Nabi Musa berdoa buat apa? Nabi Musa pernah doa nak tengok Tuhan, dan Allah kata lan tarani, di dunia tak layak, di akhirat tengok aku. Mana boleh tengok Tuhan? Musa dah baca doa tu. Dia akan sambung. Wallahu a'lam. Ada soalan kah? Dengan itu nah.
syarhli sadri. Surah apa? Kita baca tu Surah Taha. Surah Taha. Qasas. Saya pernah dengar kisah Nabi Allah Musa makan bara api, tapi saya tidak tahu kisah itu sahih ataupun tidak. Ha, kata zaman kecil kan, Fir'aun katanya nak test betul ke tak betul budak ni. Ali Nujum beritahu kan, maka Nabi Allah Musa pun nak pergi ambil katanya makanan kan, malaikat kaih dia ambil bara api. Dia daripada surah Taha ayat 25 sampai 28. Jadi Nabi Allah Musa alaihi salam minta kepada Allah supaya wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibnu Katsir ada sebut cerita ni, pak cik. Ibnu Katsir kata iaitu Nabi Allah Musa di antara tamar dengan bara. Tamar dengan bara. Fa akhadha al-jamrah fa wada'aha 'ala lisani. Nabi Allah Musa pegang bara, dia letak atas lidah dia. Itu Ibnu Katsir sebut. Karena itu dalam doa ni dia menyebut wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi pakcik, ada riwayat daripada Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir ni, kata ada riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata syaka Musa ila rabbihi, Nabi Allah Musa mengadu ke Tuhan ni, dia kata ma yatakhawafu min ali fir'aun fil qatil, iaitu sebab dia takut apa yang dia telah apa kan, dia pernah sepak daripada Fir'aun tu mati kan. Jadi dia takut wa uqdatal lisanihi, supaya Allah memberi lidah dia cakap elok ni, fasih ni. Fa innahu kana fi lisanihi uqdatan, sebab kalau manusia ni dia pergi menghadap satu orang, dan orang dia tahu dia buat salah dengan orang tu, dan orang tu tahu kata dia buat salah juga, maka dia akan jadi gabra. Bila jadi gabra, Ibnu Abbas kata apa, tamna'uhu an kathrati minal kalam, menyebabkan dia tak boleh cakap. Maka wasa'ala rabbuhu, dia pun minta kepada Allah Ta'ala ambil Harun sebagai dia punya pembantu dia, supaya kut-kut dia cakap-cakap-cakap kan, Fir'aun picam dia kepada jadi ketak, maka Harun boleh membantu dia. Harun boleh membantu dia. Jadi kita nama Ibnu Abbas, ya Ibnu Katsir, dia susun dua-dua riwayat ini. Tetapi ala kulihannya, selagi kita tidak tahu martabat riwayat ni, kita kekalkan dengan makna zahir Quran itu lebih selamat. Itu wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu merombak kegetaran lidah supaya yafqahu qawli. Mungkin dalam nervous itu jadi gagak. Kita okey, jadi gagap, nervous, atau jadi sengau orang sama orang. Dia nervous, dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi macam-macam. Ha, dia gugup. Jadi kita kembalikan dulu pada zahir ayat, sekadar kita nak tahu. Sebab Ibn Kathir yang ni, dia tidak ada tahqiq. Dia tidak ada tahqiq, jadi kita tidak tahu riwayat ni. Kita kena tengok yang tahqiq. Tapi cerita tu ada, dua cerita tu ada dalam tafsir Ibn Kathir. Tapi kita tak tahu yang mana lebih sahih. Jadi kita kekalkan zahir ayat dulu, iaitu maksud yang beku lidah ni yafqahu qawli, iaitu mengangkat sekata-sekata lidah supaya orang boleh faham. Jadi gugup ke apa ke, apa saja boleh buat kita jadi gugup, kita minta dihindarkan oleh Allah. Nah, itu daripada Ibnu Katsir.
Wallahu a'lam. Ya sahabat. Ya ya. Ada orang mai wanita, ada kereta wajah 190, ada blok rumah dia. Tapi tengoklah. Wajah sebelah nama dia 1290. 1290. Wajah. 1290. 1290. Ada. Ada ke? Ada. Ya. Ada tekak keluar lah. Dia masuk tadi. Pasal tak? Oh, itu perempuan masuk. Ada orang yang berjaya masih ada. Biasa. Soal pasal sunnah tadi yang saya orang paling muda lah. Wallahu ta'ala alam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Nak jawab pun nak kena buat apa tu, ustaz pun tak erti. Tapi ustaz cerita pengalaman ustaz. Masa balik daripada Baghdad dulu, orang yang pertama kali kata ustaz ni pelik, mak ustaz. Dia orang yang paling kata ustaz pelik. Kebetulan pula rumah lama ustaz tu berjiran dengan satu mami jarum. Mami ni jarum tu. Saya pakai nama tu lah. Dia jarum, kerja dia cucu orang. Cucu orang. Jadi pendekkan cerita, bila dah pindah dah duduk tempat lain pun, hubungan tu ada juga. Kata tak buat tu, tak buat ni, tak buat. So mak mula tanya, hampir ni hampir mana benak-benak ni? Dia tanya. Jadi sebab dulu, sebelum ustaz tahu sunnah-sunnah ni di Baghdad, tekon-tekon ni ustaz buat juga. Kalau dulu masa nak pi apa, nak pi Thailand dulu, nak pi belajar tarikat Syazili, nak pi ambil di Bukit Naratiwak tu, bila kami nak keluar pukul 12 malam tu, ustaz azan semua. Pasal apa? Ni musafir, kita kena azan. Jadi bila balik pada Baghdad, mak tengok pelik. Jadi bila cerita mak ni sunnah Nabi, ni sunnah Nabi, mak kata orang lain tak buat lagu tu. Hang pun dulu hang duk buat kan, sunnah ni boleh tukar ke dia? Dia tanya cara orang kampung dia. Sunnah boleh tukar, dulu hang yang buat. Dulu masa masuk rumah baru, tak buat tahlil, hang kata rumah ni tak berkat. Lah bila orang panggil hang buat tahlil, hang kata Nabi tak buat. Dia macam mana hang ni? Aku ni orang duk kata macam-macam kat aku ni. Dia kata. Bahawa kita tak tahu, kita tak tahu nak jawab. Sengat bila sat. Tapi buatlah apa kita nak buat, kita buat lah. Sekejap lagi orang main cerita kat dia pula. Orang cucuk dah, dia cucuk kita pula. Satu masa, abang ustaz mati. Abang ustaz mati, dia kayuh basikal tengah malam. Dia nak lintas jambatan tu tak lepas, jatuh dengan basikal dengan dia. Muka dia tu jatuh masuk dalam laut. Satu hari dia mati. Buat hospital, tahan 2-3 hari, balik. Ambil mayat dia semua. Masa berbalik mayat tu, mak nak tengok. Mak nak tengok. Mak nak tengok mayat abang. Mak ustaz kata, dah sebut balik lah. Pasal mayat tu dah kembang. Isteri ustaz kata, berbalik juga. Dia dah menangis satu hari, satu malam. Dia nak tengok. Balik tengok. Bila hari tu hari jemaat, ustaz ada kena baca khutbah. Bawa rumah. Kata kita sembahyang di rumah, sembahyang mayat di rumah. Itu kita pergi tanam. Sembahyang dalam rumah.
Kebetulan Mami Jarum tu duduk dah. Mami Jarum hak duk cucu mak ustaz ni dia duduk dah. Ada kata semua minta keluar. Tiba-tiba dia pergi sembunyi belakang bilik. Dia tak keluar. Kata nak sembahyang ni. Mak duduk dah. Mak duduk. Mak duduk atas kerusi ustaz sembahyang. Sembahyang mayat. Mak duduk tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada apa-apa. Angkatlah. Macam mak nak tengok, mak tengok. Buka keranda pun dia tengok asal anak dia. Tutup balik. Kata Mami Jarum ni, dia cakap. Apa pun tak baca. Dia kata, apa pun tak baca. Balik-balik. Mal tu usap balik rumah. Mak kata, aku tengok hang sembahyang pelik. Tak ada baca doa apa pun. Ustaz cengih, bukan tak cengih, cengih. Ustaz cengih, di rumah ustaz tak pernah senyum. Ustaz mengaji yoga 12 tahun. Cengih. Ustaz tak jawab. Ustaz sengat, ustaz cuma selalu saya katakan, Nabi ajak begini, Nabi buat begini. Dan bila orang tanya dulu macam mana, kita tidak ada jawapan. Kata dulu tak tahulah, baru tahu. Sengat dekat tu saja. Tapi kerana kematian abang tu, Mami Jarum tu cucuk-cucuk mak, last kali mak kata dekat Mami Jarum tu, mak kata, aku duk tanya dia, semua dia kata Nabi buat. Hang duk kata tak betul, macam mana? Satu saja. Dan ustaz tak pernah bagi penerangan apa-apa kepada mak ustaz. Mak ustaz ni buta huruf. Tulis tak boleh, apa tak boleh, apa tak boleh. Tapi sampailah last kali, dia kata, hang buatlah apa yang hang belajar. Hang buatlah, esok aku mati pun hang buatlah. Itu saja. Kalau nak kata sabar, ustaz orang tak sabar. Nak kata jawab, hati nak jawab. Tapi mak. Cuma ada satu benda bila mak cakap macam tu, ada satu benda ustaz doa, kata, ya Allah mak aku ni aku nak kata apa ke dia. Dia tak reti. Dia memang mak, ustaz tak reti agama. Tapi kerana orang tua-tua kan, sembang-sembang keluar agama. Saya kata, ya Allah, hang bagilah dia. Mak ustaz tak payah tahu apa ustaz tahu, tapi cukuplah dia tahu apa dia. Sunnah Nabi itu paling benar. Sunnah Nabi itu paling benar. Cukup dia tahu yang tu dah. Sebagai satu kita kata apa? Kesimpulan akhir. Dia tahu yang tu cukup, ya Allah. Dan ustaz baca doa, ustaz kata, aku minta satu, ya Allah. Sebagai tanda kata hang. Seperti mana ustaz nak tanya kat mak ustaz? Mak faham tak cik dia buat apa? Tak boleh, tak boleh. Sebab orang tua-tua dia tak ada kesimpulan. Ustaz minta ke Tuhan dalam semayang, ya Allah, tolonglah, ya Allah, aku minta satu ke hang. Kalau mak aku ni dia percaya kata sunnah Nabi itu betul, dia percaya lagu tu cukup. Aku minta satu, ya Allah, hang bagilah dia mati malam Jumaat. Sebab aku baca adalah hadis mati malam Jumaat ni ada kelebihan. Dan di umur dan yang akhir, dia menghembuskan nafas dia malam Jumaat pukul 10:30 dan tanam sebelum sembahyang Jumaat. Itu saja. Bukan dalil, bukan hukum. Ini pengalaman. I tell you my apa? Pengalaman orang putih panggil apa? Yang tu. Nak sebut tak reti, tak main. Yang tu lah. Pengalaman tu saja. Tapi, tak jawab. Memang tak jawab. Memang sengap. Tapi apa yang ustaz tak tinggalkan. Buat. Kita jemput orang mai kan, kata malam Jumaat apa. Kata okay, mak, kita buat kenduri. Tapi mak dia tunggu, mana orang baca doa? Mana orang nak baca Yasin? Tak ada. Abang mati kan nak baca Yasin ramai-ramai. Tak ada. Siapa yang boleh baca Yasin dalam rumah kita? Api masuk baca. Kalau nak baca. Sebab kita nak doa ramai-ramai baca. Tak ada kenari-kenari. Tapi dia akan bertanya, hang ni apalah, ni hang duk ikut siapa lah ni, hang dulu pun hang teruk juga lah, lagi teruk hang ni. Itu semua ayat-ayat yang pengalaman, kita terima pengalaman tu. Tetapi satu masa tu dia akan ada satu accident, satu tragedi. Tragedi itu akan membukakan mata. Dan orang mula dia bukan kata kita betul, dia mula menganggap kita ni tak salah.
Anggapan itu mula datang. Anggapan itu mula akan datang sikit-sikit. Tapi berapa lama? Ustaz balik tak silap ustaz 2001. 2001 mak mati kalau tak silap 2008. Ha, tak silap lah kalau tak silap lah. Dah pun umur 38 banyak benda tak boleh ingat. Lebih kurang lagu tu lah. Mau 5 tahun, 6 tahun juga. Ha, tapi mak ustaz lebih sikit pada orang pasal dia tak tahu baca, dia tak tahu tulis. Jadi bahan dia punya rujukan tu sikit lah. Dia ajak Mami Jarum ni aje lah. Tapi alhamdulillah Mami ni pun dah tak ada jarum dah, tinggal Mami ya. Alhamdulillah. Tak cemuhan itu tidak datang apa? Banyak Allah bagi kemudahan menerangkan sunnah dekat ustaz keluarga. Keluarga ustaz belah isteri pun macam tu. Pak mentua, pak mentua ustaz dah syak pakai dah. Jangan main, jangan sentuh daku. Sentuh ustaz ni kira sentuh pagi dah satu pulau pinang. Kan? Tapi saya nak cakap pak mentua ustaz tak ada masalah dah. 4 tahun duduk Teluk Bahang, orang sambil berkeluar kambing 3-2 sekat tengah jalan. Tapi pak mentua tak ada hal. Pak mentua kata, aku pun tahu daripada ubat ni salah, tapi aku tak kata apa. Hang cakap seorang sudah. Tapi pak mentua ustaz, lagu tu lah. Lagu tu, tanya anak dia dah. Tanya anak dia. Dia tak ada jenis senyum-senyum. Macam Pak Cik Bulia, senyuman sangat manis. Kan? Tapi dia jenis kasar. Dia jenis kasar. Tak apa-apa, abang-abang. Baik, eh? Tanya apa lagi? Lagu tu kan? Jenis badan berketul-ketul semua ni. Kan? Jenis lagu tu. Tapi lah dia punya tu turun dah. Dah 74, dah 75 dah. Tapi sangat. Adik ipar. Ustaz ada adik ipar, ustaz panggil ibu kat dia, tidak ada masalah. Adik ipar ustaz, birah ustaz, tak ada masalah. Atuk jangan cakap lah dah 90. Tok masih ada baca doa Suja'ul Akra'. 90 ni susah kita nak cakap lah. Tapi tak ada masalah, dalam besar-besar tak ada masalah. Tapi kita jalan je buat tata. Ada masa kita jalan, mulut kita sengak. Ada masa kita jalan, mulut kita kita bercakap. Kita jalan ni buat tata. Kita semangkit semain subuh. Macam semain subuh selama tak ada kunut. Jalan aja. Orang putih kata go and go and go and go. Ha. Kita jumpa. Satu masa Allah akan keluarkan kita. Allah akan terjalikan. Itu adalah urusan Allah. Kita buat. Sunnah ini akan dibalas oleh Allah pahala besar. Tidak mesti sunnah kita buat tu terkenal international. Kita buat di tengah-tengah keluarga kita. Keluarga kita faham sunnah. Atau kita tak lawan. Kita jalan lagu kita saja. Hang ni Allah umbul-umbul lembik lagi. Baliak baru berapa hari saja. Hang berapa hari balik? Dia tanya kita lagu tu. Kita sengak tak kata apa sengak. Sengak hang sampai subuh tak ada guna sebab. Kita sengak Nabi ajak lagu tu. Sikit-sikit Nabi ajak kubur penampak. Hang orang tahu. Sengak saja. Teruskan buat. Depa nak buat tahlil, depa tanya pandangan kita macam mana? Kita habaq Nabi tak buat. Macam Pak Cik Bulia kata di Kelantan tak boleh kata bina'ah kena kata Nabi tak buat. Habaq Nabi tak buat, Nabi tak buat orang kata kata. Okay. Tapi kalau habaq bida'ah melompat orang Kelantan. Gapo bida'ah bida'ah ni gapo-gapo dia kata bida'ah. Tak sah bida'ah bida'ah. Dia bukan bida'ah Pak Cik Nabi tak buat. Oh Nabi tak buat comel dia kata. Go and go and go dan kita berdoa kepada Allah. Insya-Allah. Kerana keluarga ni begitu sensitif. Kita pun tak boleh pilih, tumpuk meja kat depa tak boleh. Tapi yang ustaz kata prinsip kita terus. Beleng-beleng terus. Depa suruh kita duduk tahlil, kita tak duduk, kita temak je basuh pinggan. Tak hang kena duduk, tak mau mak. Nak basuh pinggan. Nabi tak buat. Biar dia dengar alasan itu. Itulah pengalaman ustaz sikitlah. Kita pegang saja. Pak cik Syarik kata apa? Nabi tidak kata pegang. Nabi kata gigit dia kata. Addu 'alaiha bin nawajis. Gigi yang ujung sekali paling kuat kau gigit Nabi kata. Bermakna kita tokak betul ya. Nanti kita kena belajar dengan jin. Sekali dia tokak kita memang tak lepasnya. Gigit Nabi kata. Gigit tak lepas. Kata addu 'alaiha bin nawajis. Apa Melayu yang tempat kita duk kunyah garam. Ada tak kata ni sinon ni depan pasal dia mudah patah.
Jadi kita kita boleh terjemahkan dengan pegangan yang begitu prinsip. Gigit kemah-kemah. Kata pakcik, pakcik Syarif kata pegang, gigit. Nabi kata gigit, bukan Nabi kata pegang, gigit. Quran pula kata hablullah, tali yang dipintal. Wa'tasimu, kamu eratkan diri kamu dengan tali yang dipintal. Macam kamu lemah, orang baling tali, ikat tali banyak-banyak di badan, pegang lagi, ikat lagi, orang angkat kita naik. Itu i'tasimu bihablillah, tali Allah. Itu pengalaman. Tapi jangan bimbang, satu masa nanti dalam keluarga kita akan nampak cahaya sunnah, insyaAllah. Bila ada ujian, tahulah kejayaan akan ada. Bila kita buat benda tak ada ujian, lambat kejayaan. Begitulah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya sahabat. Poster apa sahabat? Gambar orang. Oh, masa sembahyang tak buang. Ini betul-betul bid'ah. Depan depan kiblat. Depan kiblat. Bina bina bina. Tu tak apa. Bina bina. Dah dah masuk ustaz. Ini kiblat belah sini. Dia gantung sini ya. Lepas tu sembahyang lagu ni. Ini betul-betul bid'ah. Mungkin dia tak wasat ataupun bid'ah, bid'ah besar. Tapi saya ni saya keluar. Keluar. Keluar, elok keluar. Kita kalau kita betul betul betul. Selalu ustaz dari dulu di, mengajak di markas kan. Lepas tahir Pak Mik nah, dulu kita mengajak. Muka Tuk Guru sini, muka Tuk Guru sana. Ustaz kata, kalau kuliah kita balik, biar pergi ya. Tapi masalah dia, kita nak sembahyang. Gambar duduk dah di atas. Kita kena buang. Dan kita duduk pergi gantung gambar ni. Takkan kita tak mau panggil malaikat masuk dalam masjid lah. Rumah pun gantung gambar, malaikat tak mai. Bukan gambar tak senonoh buat min, gambar kita kalianom. Gambar tu saja. Kita bukan ada gambar apa-apa kan. Kita bubuh besar-besar kita lekat, itu pun ulama bincang, malaikat masuk tak masuk. Walaupun ulama ada dua pandangan, tetapi masalah besar apa dibincang, malaikat masuk tak masuk. Rumah. Ini bayang masjid. Zaman teknologi macam ni, internet ada, dah ustaz pun hadir, pelekat lagi muka. Ini betul-betul satu kesesatan yang sangat nyata. Dan kalau kita telah masjid ni orang yang takbir, kalau kita nak sembahyang, kita keluar daripada dewan tu, kita sembahyang tempat yang tidak dilekat. Kita buat lagu tu. Habis gugurlah pahala jemaah, mungkar depan lagi besar. Mungkar depan tu lagi besar. Prinsip lah. Tak apa yang kita mau. Tak mau. Bukan kata masjid. Kan? Pakcik, Pakcik Anifah nasihat ustaz. Apa? Dulu di kan di Pai Terbong tu ada dewan. Dulu duk buat forum sikit-sikit situ. Itu buat banner. Buat banner. Kita bincang. Keluarga Sakinah. Pakcik, Pakcik Hanifah pergi habang kat ustaz Nan. Ha, tulis nama ustaz sudah. Muka jangan bubuh. Tak bubuh. Wah itu dewan. Itu dewan. Apa halnya? Ha, tapi kebesaran itu. Kebesaran. Bila ada satu gambar, dia akan datang penghormatan. Katalah, tak ustaz, tak kita tak ucaplah kalimah itu. Kalimah sembah orang ni dia terlampau heavy metal. Boleh jadi black metal. Tapi kita cuma kata, kita telah menghias masjid dengan benda yang tidak layak. Tak perlu semua tu. Tak perlu. Ah, ini satu nama aja. Kita nak panggil mana punya ustaz. Satu penceramah daripada Jepun. Hari ini naik motor Kawasaki. Kita type aja dalam internet. Ha, YouTube. Ha, nak tengok hari ini naik motor Kawasaki ni punya ceramah. Ha, keluar. Ha. Boleh keluar. Oh, ni muka dia. Ha, kita nak pergi pelekat besar-besar ni semua ni. Tak salah. Hindarkanlah. Lebih-lebih dalam masjid. Bagilah satu kritikan. Dan manusia ni kalau tak kritik, dia tak tahu. Kritik. Benda lagu tu wajar kita kritik. Ha, begitulah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan dirahmati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Kuliah kita minggu depan hari Senin.